الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكافرين ونجنا برحمتك من الكافرين ونجنا برحمتك من الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم الذين جاهدوا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم الحمد لله banyak kita memucatkan kesyukuran kita terhadap hadirat Allah dengan limpah rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala boleh bersama-sama kita mari berhimpun di dalam satu tempat yang dinamakan masjid dan masjid ini salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, masjid ini ialah rumah-rumah Allah yang siapa dia duk bermuzakarah dan tadarus Al-Quran dan berzikir maka Allah akan turunkan sakinah pada kita dan Allah turun rahmat dan turun maghfirah kepada kita berada di dalam masjid. Hanya kalau kita nak win apa lapo kita dekat masjid ni, satu kita kena niat iktikaf, yang kedua kita jaga wuduk kita jangan wi punah. Manakala kita ada dua syarat tu, syarat yang pertama jaga wuduk jangan wi punah. Karena kelebihan sangat siapa-siapa dia duduk dalam masjid, iktikaf dalam masjid, samping kita ni bermuzakarah sama tara menunggukan waktu Isya. Maka di dalam hak kita duduk muzakarah ni ditulis daripada kepala orang semayan. Itu kelebihan. Tapi kelebihan bahasa agama ni dia tak nampak dengan mata dua butir hodok dakpel ni. Dia kena nampak dengan mata hati hodok di dalam dada kita. Karena tempat tu hak kira kita semua ni bukan kira di body dah. Kira di hati kita setara mana kita takwa dengan Allah dan setara mana kita ikhlas dengan Allah, di situ tempat tu hak kira.
Kemudian manakala kita boleh niat iktikaf, kita jaga wuduk kita dan kita perhati sikit apa yang kita nak muzakarah ni, daripada maksud-maksud ayat, daripada maksud-maksud hadis yang ditafsirkan oleh para ulama dan perkataan sahabat dan kata ulama, supaya kita memahamikan agama. Karena Nabi sudah kata mari dah 1400 tahun dia taruh mari kita hadis yang sangat pendek, man yuridillahu bihi khaira yufaqih ufiddin. Siapa saja, tak kira jatuh, tak kira betina, tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira wuduk, tak kira jangan, siapa saja Allah kanak nak wisok orang manusia tu molek, mesti dia Allah widya pahai agama. Jadi terhati molek manusia ni duk di atas pahai agama, duk di atas reti agama. Kalau kita mengaji dalam bahasa Nabi bagi yufaqih, ini kena ule-ule, kena berkaca, kena bersungguh. Sebab bagi Tuhan nak bagi kita faham agama tu, kena bersungguh. Kalau tak bersungguh, kita tak faham. Dalil, kalau kita mengaji Quran, kalau kita mengaji hadis, Nabi nak boleh mucak 25 syahadah, nak boleh semaya tu harta habis, gigi cabut, kaki berdarah, mana susah. Yang duduk sekali Nabi pun susah juga. Tengok, tercatat dalam sejarah berpuluh-puluh orang gerbakan nyawa mereka dan harta mereka kerana agama. Nak bagi kita semua ni pahal, nak boleh agama, mesti kena lalu ke prinsip susah. Dan sebab bagi Tuhan nak tunjuk pun, kena lalu ke susah juga. Dua, satu, Allah nak bagi kita reti agama, kena lalu ke susah payah dengan agama. Contoh, Nabi beratus-ratus Nabi, semua sanggup susah dengan agama. Itu pertama. Yang kedua, sebab bagi kita Allah nak bagi kita hidayah, nak bagi kita faham agama, ialah doa. Dua ni prinsip perkara yang sebab bagi Allah nak bagi kita faham agama. Kalau itu hari ni kita cek tengok, banyak mana kita hari ni ambil di pagi sampai gelap perlukan agama. Ha, tu kita sendiri boleh tahu. Orang lain tak tahu. Sahibul bait adra bima fiha. Tuan ni lah terlebih tahu dengan apa hari-hari dia. Mana susah dia dengan agama, ambil sehari tu susah dengan agama banyak mana. Turut persis susah tu lah Allah wirti. Kalau orang tu susah banyak dengan agama, Allah wirti banyak. Kalau orang tu tak mau susah dengan agama, ha, Tuhan tak wirti. Kerana Tuhan melalu kok sabab. Kullu syai'in sababa fa'atba'a sababa. Tiap-tiap suatu ada sebab, kena ikut kok sebab dia. Sebab nak wirkinye, lalu kok susah nak wikinye dia. Dia ada puisi dia. Nak duduk dia tak boleh. Ha, tu. Isak tengok kita dari hari ni. Bersusah dengan agama sebanyak mana kita. Dan kita berdoa dengan Allah. Sabik nak wik kita pahai agama ni. Berapa kali sehari semalam. Ha, tu mengikut tu. Karena Nabi sudah kata dah, man yuridillahu bihi khaira yufaqih fid din.
Siapa saja seorang tu Allah nak widya molek, mesti dia kena faham agama. Mesti dia kena reti agama. Agama ni, Islam ni, unai-unai dia mari di langit. Kod mai dia, turun mari di langit. Bersih. Bukan capur regda. Kod mari di langit 30 juh. Yang dibaca oleh Nabi kepada sahabat yang teruk kepada kita. Kamu dia, malam ni kita nak bermuzakarah sikit, rukum agama. Juzuk agama ni berapa? Kalau orang tanya kita, puak tok ime, puak tok kotik, puak tok bila, puak kamakan, kerana kita ni persatuan iman kotik bila, kanak kamakan, ia ada di dalam mungkin taksik. Kerana nak betul ke hidup mereka ini, dan nak betul makmum yang ada di belakang kita. Kalau kita dapat yang tidak mempunyai faham agama, maka kita nak bawa orang di belakang kita, tak boleh. Sebagaimana kita ada di hari ini, kita paling kurang susah dengan agama. Saya berasa lah. Mereka dah berasa tengah dah, tak tahulah. Wallahualamlah. Hari-hari kita ada gedak 24 jam tu, ambil 4 jam duk fikir terhadap kita dan makmum kita untuk imarah masjid hak cerak-cerak Nabi suruh. 24 jam sehari semalam. Kanak-kanak tok imam tok kotik tawila persatuan kita ni, orang dak dak pe musyarakat ni jaga masjid tempat rahmat sebagai rumah Allah ni, ada gedak 4 jam sehari semalam tu dak fikir kata, makmum ni habis kedak lagi lah. Hak perdu'in, hak Tuhan perdu'du. Makmum aku pandai kedak lagi ni ilmu akidah. Makmum aku pandai kedak lagi lagu ni rukun semaya. Makmum aku pandai kedak lagi ni baca Quran boleh berapa surah dah. Ada kedak. Cuba tanya. Lekat. Minta 4 je ya. 24 je. 4 je ya. Tak itu ya? Saksa. Tak lekat lagi? Tak lekat. Itu. Sambil itulah. Ulama tunjuk kita. Fikiran kita ni. Tuhan bui ni harga mahal. Satu geliga fikiran kita ni. Kalau tak ada akal, hilang daripada mukallah. Lepas tu fikiran kita ni, ikut letak. Kalau letak di kayu, kayu molek. Ambil kayu ni mesti duduk fikir, tengok demo duduk fikir kayu ni. Fikir. 2,000 jual demo. Tapi ia sedekah ni. Tak itu kan? Allah 2,000 ni jual. Mari kita fikir. Buat lagu mana nak boleh jadi comel. Bukan buat dengan lupa ni. Tak itu ya? Jadi fikiran kita ikut letak. Kalau letak hutang, hutang juga. Tak itu ya? Hutang ni nak buat gana ni. Nak tanda getah ni. Tak hanya kerja. Tak itu ya? Nak ajar agama. Ambil burung ngobok seka. Nak buat aku anu ni, burung ni nak jinak ni. Dia jinak dia pukau. Dia pukau, mudah-mudahan boleh tata, boleh kipas angin. Hidup fikir, tak itu? Apa itu dia bawa sama? Ujian pun dia bawa. Marah pun dia bawa. Lapan nasi pun dia bawa. Nyi nasi sama telur. Tak itu ya? Tak kereta letak. Kalau hak dua ni kadang-kadang orang tina, lihat tu sebelah, lihat ni sebelah. Mana nak bawa, nak fikir kata, kalau tak rumah, tak kukuh. Tak itu. Tapi dalam 24 jam ni, kita kanakkan muka ketua agama di kampung, di muka ni, kita biasa fikir, kedok nak buat umat nak mari ke masjid ni. 100 orang nak pergi mari, 50 orang ni, biasa dah kita fikir. Biasa sorak dah. Itulah.
tempat salah kita. Jadi di dalam perhimpunan kita ni nak cari kesalahan kita, nak tapung, nak jadi kesepenuhan kesalahan kita tu sebelum daripada Allah tanya di akhirat nanti. Habis tu seorang tabi'i nama Abdullah bin Zaid, siapa dia orang serah jawatan wi dia. Wa emo jawatan tu kemene? Jawatan tu nebel, jawatan poroso, jawatan tu ime, tu kote, tu bila, pocuai, tu dia ada jawatan, pas dia tak ada bertanggungjawab dengan jawatan dia. Orang ni Allah uji. Salah satu daripada Allah benci orang ni. Dan Allah benci, Allah tak kenyok dia mari masjid dak. Rumah Allah. Dia tu Imi benci, tu Imi panggil dak ke rumah dia. Temu jalan tak kita. Ani kita sebab hari ni. Kita hari ni sehat tubuh. Tapi Imi kita tak sehat. Kalau makan ni Imi tu jari kita beri. Karena di tubuh kita ni ada dua hak nampak tengok ni, jismani. Wui sehat juga. Makan ni dia nasi, gula, teh, kopi. Oh ni tak kena ngaji ni. Pagi tu baik dah kopi hal dah. Tak kata. Orang hak mutu derah, hak kereta derah pagi tu bukan makan ni ruhani, bukan makan ni imi. Hak tu makan ni jismani. Aite. Hok kerja kerja kena pergi di ofis gerah-gerah. Hok kerja tokek kena pergi motor gerah-gerah. Tak ada pukul 7 murih di tokek. Aite. Hok tempat berjual kena pergi tengok gerah-gerah. Ni mari tak barang demo. Aite. Tapi makan ni ruhani jatuh. Hok motor derah, hok kereta derah tak mari ke masjid dah. Itu yang perlu kita mikir. Ketinggalan daripada sesak daripada didik-didik orang Islam yang Nabi didik sahabat tabi'in, dia didik we make ruhani dulu. Kalau kita nak kira kata kereta tu ada dua baik. Injing tu panggil ruhani, imi injing tu. Body tu panggil jismani. Kita kita cak body, dok lesnek body absina. Injing tu buat minyak sana ayak jebel. Tak itu kan? Orang tengok tu, oh minyak sana apa ni? Tapi minyak sana ada mula lalu tu sana. Dah tapi tu buat tak mau beki. Ini pun sebab tu. Ime kita tu buat minyak sana. Ada orang ke minyak sana, ada. Orang tak mari sikit ke minyak sana. Orang tu kena pergi punggah injing di belakang pula. Itu ya. Habis tu kita tu imi, tak kotik, tak bila ni. Nak beki orang di klinik kita ni, kita beki kita dulu. Kalau minyak sena korang, apa? Tu imi ni nampak minyak sena korang ni. Ngorek mari, subuh tak mari. Ha, minyak sena korang, tambah sikit. Tu imi dah tu. Tak itu ya. Abang Amu dia tengok, subuh ni tak ada tu imi weh. Tu imi kuih minyak lena dia panggil. Minyak lena kurang. Tak itu kan? Zohor boleh mari. Asal sejuk lah dah. Sejak awam punya tu. Kalau orang punya start, asal bisa motong. Nabi SAW dia kata, man salah bardai. Siapa duk jaga semaya dua sejuk? Dah kalal jannah masuk surga. Sahabat surah mari kita mana semaya sejuk. Subuh se kerana sejuk lah pagi. Asas se kerana sejuk lah petang. Dua-dua semaya ni orang munafik malah nak mari semaya jemaah. Jadi kalau siapa dia tak mari jemaah dua ni, cialah kata dia ada ibu dalam tu. Ibu munafiku. Masa Nabi beratus-ratus dah orang munafik. Masa Nabi tu perak hukum 300 lebih orang munafik. Orang bura-bura Islam panggil.
Bugo-bugo dengan Islam dia panggil. Mari nak pergi orang apa masjid ya, kalau tak mari takut dia munafik sangat. Tak itu kan. Tu panggil munafikun dia panggil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Habis tu Hasan Basri kata, siapa dia hidup di akhir zaman ni tak ada bimbang takut munafik. Itulah nak kena ibu munafik dia kata. Tak ada bimbang atas diri dia daripada takut munafik. Dia ledah tu, tu ibu dia dah. Kerana saya nak Umar ni, masa dia ni, dia semayang-mayang kalau tak ada Huzaifah, dia lagi kelih dah. Kerana Tuhan beritahu, kerana Nabi beritahu ke sahabat Huzaifah ni tempat Rusia Nabi. Kalau Huzaifah tak ada tempat semayang-mayang tu, cik kata orang mati tu munafik. Umar kelih. Orang tanya, kata, guana mungklik semayang-mayang kat negeri dah Umar. Aku berhati tengok Huzaifah tak ada. Dia Huzaifah tak ada, cik. Kerana Tuhan Nabi beritahu ke dia, Huzaifah ni Rusia banyak duduk dia. Dia kelih. Kita dah tengok berah banyak lah. Apa tak kelih dah. Abang lah ni tak kotik, tak ilah, tak sedekah lah. Pakai ambil-ambil weh. Bawah-bawah tu pernah terluar awak senggau. Tak itu kan? Nah, jadi harap lah kepada satu weh kita ni. Nak mari fikir ni nak buat lagu mana ni. Dua perkara je. Saya duduk pergi rata-rata di tiga wilayah ni dua perkara. Supoh suruh orang yang duduk dakpah ni, tak menik, tak kotik, tak bilah ni. Fikir dua perkara ni. Sekejap. Nawi ke amin ni kapung. Satu, ngaji fardu'i Allah ni, we lepas setiap orang, setiap lapisan orang dari kapung. Tak itu. Saya duduk mengaji Adim Jelih ni, tauhid-tauhid ni saya tanya, tak imi suasa ni, benar, remeh-remeh, tak ada jawab. Tak imi hebat-hebat dah tu, serubai merah dah tu. Tak itu kan? Tak patut, saya tak tahu. Kadang-kadang supaya merah lagi. Janguk hina lagi. Kegong tu. Tak itu kan? Tanya pak akidah di bawah ni. Tak tahu. Mujur ngaji. Mujur dah susah. Tak itu kan? Tanya tak jiran, nak ke mana tak main jiran. Jiran pun dah bertokoh. Kata kena, tak tak main tu, tahu kita mengaji gitu. Ini buat sedap dia. Apa kata angin jiran kita? Tak tahu juga, kita mengaji gitu. Itu kena mengaji kata. Untuk tukar boleh, jiran, jiran, untuk tukar boleh. Inilah. Paling bimbang sekali ni kita dah hari ni. Marian, kita nak melesakan di dalam persatuan kita ni untuk bergerak ni. Nombor satu sekali lah. Saya dah tengok, saya dah berjalan hari ni. Hari ni saya pergi pada jawab menara. Tiga wilayah ni, lah ni. Saya mahu dah jemput pergi cara-cara ke jemaah ni. Saya dah berasa, supoh yang lain. Semaya jemaah, 100 orang, 20 orang tinggi. Orang yang lazim jemaah ni sendiri. Kalau saya nak tanya lah. Tanya tak email tu. Lepas kita tanya, 20 orang tu masuk dengan tak email dah. Dia pun jari-jari aja tu. Tak email tu. Tak email rumah jauh kita tanya tu. Dia jauh dengan sejik kan. Nampak ke mana ke dia. Tak itu kan. Habis tu email ni nak duduk dekat sejik. Tapi duduk dekat sejik ni rajin lah. Nyalah tak jadi juga lah itu kan. Tapi kalau jauh tak jadi masalah. Ini batas. Molek sup tak itu kan. Mutu baru-baru saja kereta mutu tata saja tak itu kan? Kita kalau kita nak bela kampung ni amai kampung kalau kita 15 orang ni tak boleh kita amal dua perkara ni selama tu kita tak boleh harap makmum satu kanak-kanak makan masjid kena taat pada tu imi tu kotik tu bila mari bersatu bina umat di masjid bina kita di masjid. Upamu hari ngaji 15 hari ni kalau ngaji pukul 9 pukul apa tu ada dah. Sorak kok anu kita ni. Kalau makmu kita tak hari ni kok anu. Tak gitu kan? Tak saya itu kan? Ni tak ada. Ada tok kotik sore tok kai. Pam hari tok guru temu dua orang tok bajak ngeng-ngeng itu. Nanti tak malas pula tok guru pun. Tok guru mari jauh.
Saya mari tasik je. Tiga orang dah becek. Ngajar mari Pak Limun ni orang. Lepas rasa mereka. Haa, ni orang tu banyak dah tu. Haa, pakai kuyuh seorang. Tak buat ni pakai kuyuh. 20 tahun dulu. Haa, sejak ni tak ada lagi ni. Tak itu ya? Haa, demari ni sejak ni tak ada lagi. Sejak pun di kerupai pun tak ada lagi. Tasik, balasah merah. Pupuk dekat lutut. Kena sising nak pergi ke balasah tu. Ada dengan pacak, ada dengan apa. Itu nak menyelesaikan umat. Kenapa? Ini cara Nabi dan sahabat. Cara Nabi dan sahabat, dia bina manusia di masjid. Habis itu, orang yang jadi yang masa Nabi tu kan, Abu Bakar, Umar, Ali, bukan buat tak kerja buat ni. Tapi, dia kerja tu dah nombor dua. Kerana orang tu alat hidup. Kerja kita tu alat hidup. Pekak kita, alat ilat, apa ni, alat hidup. Harta kita, alat hidup. Mesti kena buat juga. Tapi, hukma kesuk hidup ni kena tak dapat. Iaitu ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ku tak jadi jin dan manusia, mereka beribadat ni panggil maksud hidup. Khalaqnakum min turab, khalaqnakum aminha khalaqnakum daripadanya, daripada tanah. Kami jadi kamu, Tuhan kata. Wa fiha tanah nilah nu'idukum. Ni. Mungkin balik pada tanah ni. Bukan nak turun banyak saya kata ni. Tak gitu kan? Wa minha nukrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ni juga, muak ke keluar tu pergi kepada masa. Kita dah hijrah ni. Jadi, kena fikir juga. Jadi, kita kejadian ni kena fikir dua. Fikir kita, ahli kita. Lepas tu, fikir makmum. Kita tengok. Hidup kekeh mari tu. Cueh pun makmum mari. Tak gitu kan? Kalau tak ada kejadian tu, duduk cueh dengan ahli dia je. Lepas tu kita jadi kejadian ni, kok ahli ni sebaku. Lepas tu makmum duduk di belakang ni sebaku. Tak gitu kan? Jadi kanal lah. Tak gitu kan? Kita mah tak kira puya menikah. Tak gitu kan? Nikah yang boleh duit RM2,000. Tak gitu kan? Tapi lepas pada menikah tu kan? Tak gitu kan? Lepas pada menikah tu kena kira. Jangan kira tu kan menikah. Jangan kira tu kan mau panggil makan nasi baru tu. Kau tu nak makan. Tapi kira Tuhan nak tanya kata. Itu cara dia panggil. Jadi kena fikir kata nak lagu mana. Makmum kita ni mengaji fardu ain boleh jadi kita tak imej tak kotik tak bila tahu sore-sore makmum kita hok mari ngaji tak mari ngaji tak gitu kan. Tahu goda-goda tak gitu kan. Tapi kita usaha genda. Betul lah. Tu kok ini. Waktu nak kita agak tak itu ya. Pai merok tu ini. Mujur dakwah dok dulu kita. Tak main tak agak gila, tak agak tak agak gila. Dakwah dulu kita. Dia ayak ke apa tak itu ya. Tapi kata-kata orang tak payah dia dakwah. Dia payah mati dia agama yang mari dengan payah. Tak itu ya. Dia agama ni mari dengan murid dia orang. Mari dengan beci dia orang. Mari dengan simbol ajar. Mari dengan simbol tai utah. Kita ni, kalau nak kira dengan Nabi, jauh kita ni simbol tak, simbol gula. Tak gitu ya? Kalau kita kira dengan Nabi, kalau Nabi kita, kena simbol dengan batu, kena simbol dengan seluk, kena simbol dengan tai utah, simbol dengan puruk utah, simbol dengan kata huduh, bermacam-macam kata Nabi. Tu kaedah kita nak buat sunnah, kaedah kita nak buat agama, cerak murid orang. Murid siapa dia? Orang yang tidak punya bahaya agama. Orang yang bahaya agama tak apa? Tak gitu ya? Orang bahaya lagu ni lah, bukan sini. Tapi Alhamdulillah lah. Perata jemurung kita ni Alhamdulillah. 70% semangat dia. Tu dah demi tu dah. Tu mari segar nak buat tu. Nak komen itu. Tak itu kan? Lepas tu kita ikhlas hati dengan Tuhan. Tengok masa tu kan? Dia mau tengok je kata. Dia jadi lupa.
Ah, itu ya. Jadi rukun agama ni kalau orang tanya kita, cuba jawab seorang. Rukun juzuk agama ni ada berapa? Apa rukun? Rukun ni satu benda, nak sah satu benda. Dia juzuk benda dah. Nak rakyat contoh. Mana rukun nano? Berah. Berah tu rukun nano tu. Mana lagi rukun nano? Air. Air tu panggil rukun nano tu. Berah air rukun nano. Mana syarat dia? Api duduk dari bawah. Tak itu kan? Syarat tu benda luar. Rukun tu juzuk benda. Pas kalau menanak tak juga rukun. Boh berah saja, air tak boh. Tak jadi nasi. Jadi nasi boh. Jadi boh panggil? Bukan mentah ke? Jadi, apa tu goreng-goreng tak? Jadi berah goreng. Jadi berah goreng, nak boh tak suruh. Tak itu kan? Pas kalau buat air saja tak berberah. Jadi air teh. Tak itu kan? Itu panggil rukun. Ni orang tanya tu. Rukun nak sah agama tu ada berapa? Jawab. Kau janggut panjang-panjang. Kena, temen. Rupa. Kena? Kita muzakarah ni. Mengajar ke jemaah tu. Tak itu ya? Bapak oleh Allah ini. Ni kita muzakarah ya. Muzakarah ni pun untuk kita buat kaji yang mikir. Tak itu kan? Cuba. Cuba jawab. Tengok di atas. Maya bosok rukun kamu. Tak apa, jawab boleh falo. Dah kena tak kena tu kau kira. Dia bukan tanya nak ngaji dok. Kita tanya nak teh kita. Tahu hanya mana. Dua. Dia boleh tak apa ni? Dua. Dua juga. Ni. Orang panggil. Demon ni ngaji boleh ni. Kena boleh ngaji lagi. Boleh ngaji lagi. Kalau jawab kena, tak boleh ngaji dah. Dia boleh ngajar. Jawab tak kena ni boleh ngaji pun. Kena ngaji lagi. Jangan mudah cakap. Tak ngaji mula dia. Bangun. Bangun liar dia. Bangun. Bangun kata, rukun agama niat dengan buat. Boleh pahala belakang ni. Semua jawab ni boleh pahala. Kalau tak kena boleh pahala. Kalau kena boleh pahala dua. Tak gitu kan? Tak sebab kita kacik kedai kopi, dia kopi tak boleh pahala. Tak gitu kan? Kali itu ingat. Nanti berhati mula. Buat klik online ini. Saya mengaji dalam hadis. Kalau dia mengaji dalam kitab Syekh Ahmad. Seorang-orang tua kita yang terkenal dunia tahu Syekh Ahmad ni. Kalau kita royak kita Syekh Ahmad ni orang mesti geligak lain. Panggil dia pergi tanya 14 masa Allah. Syekh Ahmad jawab so dengan ayat dengan hadis yang terakhir. Puak mesti kata Jawa ni jangan main. Jadi Syekh Ahmad orang petani untuk cek kita ni. Bukan orang petani tahu atau Syekh Ahmad ni aling seluruh dunia. Syekh Ahmad ni aling semua ti. Tu panjang kisah dia. Tapi kita kerak situ. Dia tengok dalam kitab dia. Kalau kita baca syarat. Arkanuddin salasun. Rukum-rukum agama ada tiga. Tak lebih, tak kurang. Ambil di mana ni? Satu ketika Jibril mari, turun mari dengan rupa laki-laki pakaian putih. Mari, sobat-sobat duduk dengan Nabi banyak umar ada. Mari pelagau lutut dengan Nabi pakaian putih.
ambil tangan Nabi, ambil tangan Jibril tok atas pohon Nabi pelagu lutu. Ha ni hadis hok tabligh duk teng seke bayar dia. Ha ni tabligh ambil sini ni. Duk berapa orang ada. Ha hadis ni hadis sahih. Ha jadi Jibril nak ajak agama pada Nabi ni, satu Jibril pakai yang putih. Yang kedua bersih. Yang ketiga duk rapat. Kerana rapat ni barakah. Kerana rapat ni rahmat. Ha, cuba tengok kita ni. Duk belana dalam sejik ni. Kalau mak, kalau pak dengan ibu kita tak rapat, tak tumpik kita. Kita tangga sore, kita dalih sore. Oh tu dalih akli. Tak itu kan? Gerai besar, katil besar, apa tu dah? Isteri dah wujud tu. Tok laki dah wujud ni. Tok patah panjang dua situ. Pakai mak tak boleh nak. Karena tak berkah. Orang panggil belaki bini tak berkah. Ah, dia tak depek tu. Dalam hati depek tu pun tak boleh berana lagi. Tak itu kan? Ada tak boleh tak boleh nak? Ada. Ulama misal kata duk rapat ni berkat. Ubat becek dulu. Kita becek dulu dia pakai ubat. Lah ni pakai api dah, tak kira dah. Pakai ubat tiga tu, kalau ubat tu dia tak tak pergi melatur rapat juga dah. Tak juga juga. Ha tu. Bali ni kalau raya tak rapat musim juga. Tak musim. Ha tu. Ambil dia hadis ni lah. Wak tabligh nak menghidupkan sunnah Nabi. Ha dia nak bayar dia panggil dia. Masuk rapat-rapat. Rapat ni sunnah Nabi. Kalau sahabat-sahabat duduk dia tu daun kayu luruh luruh tak riba. Tak gitu kan? Boleh orang bahaya dia royak apa tu. Ni lah padaknya kata matahari naik pukul 8 tak jadi punah matahari kalau orang punya buta tu tengok. Bukan punah matahari. Tak gitu kan? Pukul 8 je dia ngepek matahari. Matahari bin ni gelap hari ni. Dia pun amu punah dah matahari. Tak punah. Dia tak apa. Tak gitu kan? Ha ni pun sebab tu. Jadi benda orang buat tu kita tak ada faham, kita tak ada reti. Punah tak? Tak punah. Hanya punah dari kita. Pasal ni, kalau kita tak ngepek, atas hari ini gelap ini. Tapi dia utuh. Punah tak atas hari? Kira atas hari? Tak, tak punah juga. Tak kira situ. Haa. Itu je buruk yang mari pelaga lutut. Kalau dia mau mengaji kita nawih arba'i, hadis arba'i 40. Hadis yang kedua je bagi hadis dah. Ada ni duk pekak yang kedua. Budak-budak ponak yang mengaji. Ada arba'in yang Nawawi. Dia ambil hadis sahih. Pelaga situ Jibril tanya. Fa akbirni anil Islam yuba muraya Muhammad ya Muhammad yuba muraya apa Islam? Nabi kata anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bahawa memucak 25 syahadah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Wa iqamus solah mendiri ke semayan. Wa ita'iz zakah mungkin wi zakat. Wa saum Ramadan mungkin naik haji. Apa ni mungkin puasa. Wa hajjul baiti man istata ilaiha sabila. 5 rukun. Sudah Nabi jawab 5, Jibril kata, sadaqta ya Muhammad. Kena betul. Jibril dah tengok, kok mana kan ni? Bunyi-bunyi tanya sana ni, dia tak tahu. Tak tahu. Buat Nabi jawab betul, dia kata, ha kena. Jadi buat sobat tu, dia tengok, kok mana ni? Orang tak biasa kena. Tanya pula, ya Muhammad, Pak Akbir ni anil iman? Cuba merayak buku email dulu. Kala Nabi, antuk minabilah, mu yakin dengan Allah. Ah, ni ayat. Yakin dengan Allah ni bukan kata. We ada perasaan kan buku hati. We ada perasaan kita dengan Allah. Kita duduk di mana-mana Allah tengok kita. Kita duduk di mana-mana Allah dengar kita. Kita duduk di mana-mana Allah mengetahui kita. Tu panggil antuk minabilah. Hana mari hak tu bukan sini. Kalau dia ada hak tu dalam hati dia, Hasan Basri kata, man arafa nafsahu
Siapa saya kenal Tuhan sebalah sana? Yakin dengan Tuhan. Kala lisanuhu kelulah oleh lidah dia. Habis kecek. Dia kenal Tuhan semati, kecek dia tak ada. Lepas dia kecek, kecek ada beda. Kalau tak beda, dia tak kecek. Karena Allah yang dia dah ingat dalam hati. Antum minabilah, mu yakin dengan Allah. So, kena ada perasaan Allah tahu. Allah dengar kita, Allah melihat kita. 24 jam lailan wa nahara hati kita. Anu imi-imi dua hati. Tak cukup lagi. Wa malaikatihi. Kena ingat atau malaikat. Ini malaikat ada. Malaikat ada apa ni? Utusan Allah. Dia apa dia baca? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak betul-betul, tak kecek ke apa? Mereka masuk dalam tulisan mereka. Pak kalau kita imej kita duduk sebelah ni, kita buat jahat ke tak? Tak buat ke lah, kerana tak kau. Orang berimej dia tak kau. Tapi dah kita tak ada bahaya tu, itulah masalahnya. Nabi kata, siapa saja manusia jauh pada ulama, lebih pada 40 hati, 40 hari, Allah akan lepaskan kekerasan hati dia. Allah menjadi degil hati dia. Kalau kita jauh dengan ulama, dengan orang pandai agama, lebih pada 40 hari, maka Allah pasangkan dalam hati kita, uih berah pun. Wayak benar-benar, tak akan. Dicegah dulu. Sebab kita jauh dengan orang pandai. Supaya mutu kita garis. Pergi jauh dengan neca. Dia ada gitu. Jadi yang mutu tak pergi, pandai-pandai kamu. Temu neca, pandai-pandai kamu. Ini lagu baik. Antum minabilah, satu rukum. Kalau tak ada ini, tak sah ini dia. Wa malaikati, kena yakin dengan mereka. Kata mereka. Tertulis kita. Pas tak cukup lagi. Oh, malaik. Wa kutubihi. Kita. Ra'a 30 juta. Ra'a. Amantumillah. Wa bima kuala Allah. Mumbi imi dengan Allah. Dan mumbi imi dengan kata Allah. Tiga. Yang keapa? Wa apa ni? Wa rusulihi. Kena yakin dengan rasul. Hak rasul ra'a. Hak rasul buat. Dialah dah. Kena ikut. Lepas tu, wabil yaumil akhir kena bi'imin dengan hari balasan. Lepas tu, okey kali, watu'minu bil qadari khairihi syarihi. Dan yakin dengan benar walaik, dengan benar jahat, semua datang daripada Allah. Ni perdu. Ni tunye. Ni panggil iman. Orang tak cukup ni tunye ni, bukan dia orang berimin. Lepas dia bukan orang berimin, dia panggil Islam minan nas. Kafirun minallah na'udzubillah. Orang panggil Melayu, Melayu bakar. Karena nak sah imej, ni kalau tak ada sah, tak sah. Tak sah imej dia. Karena rukun ni juzuk dia. Ni juzuk dia. Kalau kurang ni, tak sah imej. Ini paling takut. Dia tak sah imej, tak kena bila jemaah dia. Dia tak sah imej, tak kena menikah dia. Menikah tak sah. Kalau lima ni dia tak makan di hati dia. Yakin ke Allah, dia tak tahu. Yakin malaikat, dia tak tahu. Yakin kita, dia tak pandang. Yakin hari kiamat, dia tak pandang. Yakin rasul, dia tak pandang. Yakin benda baik, benda jahat datang pada Allah, dia kurang faham, kurang reti. Maka dihukum orang itu tidak beriman. Karena ninglah rukum agama. Ni rukun ini, lima rukun Islam. Rukun agama ada tiga, iman ada ni rukum. Islam ada lima rukum. Mana satu lagi? Ihsan. Ihsan ni ada berapa rukum? Dua. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Muda semua Allah musmaya tu. Seolah-olah imimu, seolah-olah hatimu nampak Allah.
Itu rukunnya pertama. Hak ni nombor satu. Dia panggil musyahadah. Nada tasawuf. Atau apa? Fa'ilan takum tarahu kalau hatimu nak tengok Allah Ta'ala. Imimu da'eh. Imimu jahil. Fa'innahu ya raka. Allah nak tengok mu. Allah nak tengok mu ni. Allah nak tengok mu ni. Kena semayah imolai. Dua rukun Islam. Rukun pertama. Kita semayah. Supaya kita nampak Allah. Rukun yang kedua. Allah dah tengok kita. Jadi iman ni rukun, Islam lima rukun, ihsan dua rukun, juzuk agama ada tiga. Iman, Islam, ihsan. Ngajilah kita beribu-ribu kita dak nak wisah tiga ni. Tiga ni juzuk agama. Kamu dia iman dengan Islam ni, kau ni juzuk besar. Ada pun Islam ni, juzuk nak whisper no. Ada pun Islam dengan iman, kau ni besar. Tak sah Islam, kalau tak ada iman. Tak sah iman, kalau tak ada Islam. Tapi kalau ada iman, ada Islam, Islam tak ada. Sah, tapi tak sepenuh. No. Iman, tubik ni rukun. Islam tubik lima rukun. Ihsan tubik dua rukun. Jadi, lima ni sebelah. Dua, tiga belah. Tiga belah ni dia panggil juzuk agama. Dia panggil rukun agama. Maka tiga ni wajib kena belajar. Nak belajar Islam, ngaji dalam kitab fiqh. Duk ngaji Sabilah tu. Tu nak ngaji Islam. Nak ngaji jaga iman, durus sami akitun naji. Ajar dah kan? Ajar waktu dah? Kita ngaji dengan Sabilah. Nak ngaji Islam, penawar. Tiga. Iman kena belajar. Dalam usul Islam kena belajar. Lebih kau. Islam kena belajar dalam tasawuf. Jadi kita kena tiga buah. Tak itu ya. Kalau kita nak pilih halau, Faridah sebuah, Musalli sebuah, Penawar sebuah. Uli honing room kita ni badan. Tak itu ya. Orang dulu sebuah-sebuah ni dah pergi 2-3 kali. Masa saya mengaji tu, kalau Faridah ni 4-5 kali kita mengaji. Pas kita kapur ni dengar habis sekali, pergi pun tak apa dah. Tapi nak bayar payah juga kita pun. Kalau demo tak susah payah dengan agama, saya nak bayar payah lah. Itu demo kira sendirilah. Jadi tiga ni rukum agama dia panggil. Kalau tak sah tiga ni, tak sah lah agama. Dia tak sah agama, jemaah tak boleh bila dia. Tak ingin nak menikah pun tak sah dia. Jadi sebahak habis. Kaki-kaki dalam kapur, anak sebahak habis. Na'udzubillah tu. Na'udzubillah. Akidah, buku hati. Peka, buku amalan zuhir. Tersawuh, klik ke hati klik. Kereta kita nak molek, ada tiga. Inyeng, imeng. Body Islam. Cak ihsan. Baru kita sepenuh. Pas tiga tu buat kita ni bahasa sepenuh belaka lah kan kena. Bahasa buah hati belaka lah kan. Kalau kita biasa kata rukun semaya banyak mana. Kita boleh jawab sosok. Syarat semaya banyak mana. Kita boleh jawab sosok. Jawab sosok tu baru satu tangga. Buat tak kena ada belana. Tak kita. Pak kalau kita tindih-tindih, ingat ada rukun semaya? Tak ingat. Ingat ada syarat semaya? Tak ingat. Tapi dia terbuat kena. Nak kena berapa kali? Ini dia panggil fardu'in. Jadi kalau hak fardu'in ini tak sah, buana ada kita. Inilah sebab kita tak mari semaya sejik. Sebab kita tiga ni kurang-kurang lagi. Jadi, Nabi wudu sedak dia ada tiga. Wudu, wudu terlubah.
Lada, lada burung halau. Asih, asih hak banyak. Tak itu kan? Ha, baru budu tu, jadi ada keran yang panggil. Budu ada power. Jadi cicah hanya terik je lah. Ha, ni pandang kereta je power. Ha, semaya kita tak ada power ni. Ha, betulah. Alhamdulillah lah kepada ketua persatuan Cemerung ni. Ada upah bangun ni. Boleh golek lagi sikit-sikit. Mudah-mudah eh. Boleh royak tu kan. Kita kira dah. Itu dia. Kita ni berasa habis-habis dalam Cemerung ni. Itu kan. Jadi boleh boleh lepas hati yang Tuhan. Kena muda kira dengan makmu. Bukan duk dia juga. Nah, tak gitu kan. Ini saya ni sebagai jadi petulungi puak-puak dalam satu wedding je. Kodak saya mampu. Tak gitu kan. Nah, saya pun kerupai masuk sebenar. Malah ni saya mengajar ni. Tapi kerana petulungi kebudak-kebudak yang boleh ganti tu banyak orang dah. Boleh kita mari bersatu dengan persatuan. Bukan di dalam taksik saja saya dijemput oleh persatuan. Kemarin persatuan di dalam apur dekat kolok saya gitu. Nah, ya Allah tu hari ya wak persatuan ma'al hijrah. Saya kita tengok alhamdulillah. Nah, ya ada sekali tu nebe ada sekali tu ini ada sekali kata ni satu kejayaan bang. Tak itu kan. Pasti aku nak buka banyak lagi tu. Inilah persatuan kita ni nak ipong tu ime tu kotik tu bila mari mikir satu tu menih tu nebe ni kerana nak bui lepas perdoing hak Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita duk di bumi Allah duk makan rezeki Allah duk pakai SJ hak Allah duk pakai nyawa hak Allah gino kita tak tunai hak Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah tua yang mengatur alai rabbi ni buat rabbi Allah menjadi patu Allah dok hatu Allah dok didik Allah dok kawal Allah dok bela ni rabbi bukan menjadi Allah lepas itu dah. Atau kalau kita mengaji gitu rabbi ni Allah menjadi pahala dok jaga kita. Kita hari ni ingat Allah juga hari ni rabbi tu Allah mengatur. Tengok Allah jemput hari ni. Allah kasih ni. Kalau Allah tak jemput hari ke dia. Tak gitu kan? Dekat dengan sejik. Dekat sekali pun Allah tak jemput. Tak gitu kan? Abu Lahab. Pertara Nabi. Abu Talib. Orang jaga Nabi. Tapi dah Allah tak jemput dia. Lepas lain juga. Ini buku kita nak fikir dengan kepala tak boleh. Buku hidayat ni. Tak gitu kan? Kena dengar aja. Tengok kita ni tahan rasa ni. Ini Allah cukup ni. Allah kasih saya lagi ni kita ni. Allah tak kasih saya. Allah Allah. Kisah yang panggil. Taufik. Allah tolong. Tu panggil taufik. Ni Allah tolong kita ni. Ada pun kisah. Allah Allah. Wah tamiru. Itu panggil kisah. Allah Allah. Kalau kita. Malah haduh je. Tengah kita ke tu. Dia Allah kisah ke Allah. Alhamdulillah. Itu semayah kita. Tu rupa semayah orang batin itu kena tahu juga. Kalau tak ada rupa batin itu, Ghazali kata, serupa kita ambil ayah, pergi ke apa, ayah mampu. Rupa zahir kita buat kena. Rakak kena, sujud kena, iktidal kena, baca fatihah kena. Tapi rupa batin yang Tuhan nak-nak itu tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Gapo mukti? Meru. Rupa batin tak ada. Kalau mutu dia panggil tiup ada. Ada tayar luar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi sepatut imam kau. Tapi apa mulut baca? Tak tahu juga. Dia panggil rupa batin semaya tu tak ada. Ruh semaya tu tak ada. Rabbi ni Allah buat kita. Allah buat Allah. Lepas tu Allah duk mengatur. Panggil Rabbi. Lepas tu bagi, lepas Rabbi tu, semua ni Allah dah mengatur tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap saat. Nyebari pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengatur Allah ni dengan kesia belah. Bukan dengan pongok, bukan dengan buru. Dengan kesia belah Allah, dengan rahim Allah. Allah mengatur dengan kasih sayang dia. Pahbogi yang tinggi.
maliki yaumiddin. Allah lah yang hari balas, Allah lah milik hari balas, Allah lah jadi kerja dunia dan akhirat. Hari balas esok Allah saja, lain tak ada. Kerja akhirat esok Allah saja, tak ada dah kerja majazi. Dunia ni ada lagi, akhirat itu penuh. Maliki yaumiddin. Dua ayat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah lah waktu saya hari balas. Allah nak balas hamba dia balas mano. Ada. Tengok tu hab tawa. Limanil mulkul yaum. Siapa dia kau nak jadi kerja eh. Buat ulang tiga kali. Limanil mulkul yaum. Siapa dia nak jadi kerja eh. Siapa dia nak jadi nayak. Tak ada siapa dia jawab. Lillahil wahidil qahhar. Allah lah yang mengerasi, Allah lah yang boleh balas, Allah lah buat keputusan. Tu dalam Fatihah kita dah baca. Baru semayang kita tu gangguh. Baru semayang ni ada wirid. Baru semayang ni ada sakinah. Baru semayang ni sedap. Ingat nak mari semayang pula. Supaya kita isap rokok sedap. Tak kita isap rokok sedap ni pusing rasa nak mamuk. Wakak sedap. Tak itu. Cuba rokok tak sedap. Rokok 2-3 hari lemak. Cuba tak nak makan mana. Duk kemung. Tak itu. Kerana kita mengalami juga, kita main juga ni. Tak itu kan? Kita tak boleh kaya. Tak itu. Rokok yang sedap ni, yang baru beli tu, tak sahaja. Oh, yang mahal lah juga. Tu. Kalau rokok dah ada sikit, tak tak mamak. Kata, apa panggung? Apa pakcik? Putih rokok. Aku mana tu, aku gerai. Itu, semuanya yang sedap, semua orang kikir putih rokok. Semaya kalau tak sedap, supaya kita gulung putih rokok, terbakar lemak, dan rokok gerah. Isak jadi tak mau mari. Tak gitu kan? Cuba kena kalau sedap. Bakar tu, bakar ni bakar jauh. Oh, itu bakar jauh. Dah rokok terlubai. Itu dah habis. Nipis rokok terlubai ni. Ikut pong. Dia kata. Saya tanya orang isap rokok. Dia boleh isap rokok tu sepuluh lima orang dah. Jadi sayang ramah. Kalau tak ada rokok dia ada 10 orang tu sepuluh sore dia kata. Kesik. Tu orang buah gitu. Pas semaya kita ni saya mengaji kita guru kita kena belajar semaya ni. Weh berakhir supaya kita berakhir rokok. Bahkan lebih pada Tuhan. Baru semaya kita ni Tuhan terima. Mung baca semaya ni, mung buat mung makan pini, ui lebih pada mung buat hidup ini lagi. Bukan orang tua dulu, dia buat hidup ini, tapi kalau sirih tak ada punya kemarah, batal dia pergi ambil. Ui bahu kia-kia sirih, tak apa dah. Dia lekat tak itu kan? Gobek, pek, apa mak batal sirih? Sirih mana tak kemarah pun? Tu hal kanan tu. Tok pakai yang dulu hak sedung dengan saya ni malam-malam tok suluh. Tok suluh apa ni? Habislah wakak weh. Tok suluh putih kat bawah. Nak cium lagi. Tu siapa lekat paling kat tu tak ada apa. Sampai tu kita kena pakai usaha semaya kita ni. Weh kita berahi, weh lekat, weh suka wakak. Bahkan kita usaha weh lebih pada tu lagi. InsyaAllah deh. InsyaAllah. Jadi masuk Isra tu kita nak beratur. Lepas tu nak tanya ke apa ni? Yang ni belik lah kan? Tanya lagi. Tak nak bimbang kita lagi belik. Dia tanya apa?
pun mana? Berarti mulai muka bangun saja da'a ya da'u da'wah tu kelimah dia da'a ya da'u da'wah dia madah tullah dengan doa da'a ya da'u da'wah apa da'wah? Da'wah ni bui pengajaran Islam kepada orang yang tahu Islam gini ni rukuk Islam, ni rukuk iman, ni rukuk Islam, ni semaya jemaah, ni syarat jemaah, ni syarat jemaah. Lepas tu ajak dia aman. Bui pengajaran Islam ke dia tahu dengan sepenuh rukun dan syarat sah dan batal. Lepas tu ajak amal. Lepas tu dua. Bui tahu hukum Islam ke dia, ajak amal. Lepas tu membetulkan kesilapan di dalam dakwah. Tiga judul. Ajak orang yang beritahu hukum Islam kepada orang yang ada di keliling. Lepas tu ajak amal. Lepas tu ada kesilapan, betul. Betul kesalahan. Kerana kereta kita yang beli ada punah. Ha, dalam kerja dakwah pun, dia ada cedera, ada rusak. Kerana nafsu tu. Tak gitu kan? Ha, tu panggil dakwah. Maka dakwah tu luah mana? Sebagaimana luah dakwah, luah lauk, luah kelimah dakwah. Upama nak ayak ke panggah sikit. Esok panggah pergi kedai kopi. Dahlah, berhati hok kita lu. Panggah nak pergi nak buka kan. Pergi ketik panggah lu, lama je belik demo. Esok panggah pergi kedai kopi, ayak kata, buat kita ni, kena pakai pergi semaya sejik, kata weh, oh dengar orang ngajar malam kena pergi semaya sejik. Apa tu, juzuk rukun agama ni ada tiga, ada Islam, ada iman, ada Islam. Pah wa amah wa molek sekali, semaya jemaah, wa amah di masjid. Nanti dah awal tu, bela-bela dah ikut teh kosong ni, yalah dah tu. Tak gitu kan? Tu. Pah tu jangan kelahi. Ajak orang ni jangan kelahi. Orang tak terima jangan kelahi. Orang tak faham jangan kelahi. Kelahi ni murid. Kelahi ni Islam marah. Lepas tu tak faham, kena tanya orang yang reti, kena tanya orang yang pandai. Jangan kita tanya sama tak reti tu belik fotokan pakai juga ni. Tak gitu kan? Habis. Sama dia, kita semua ni. Dalam persatuan waktu email ni. Siapa dia tengok tak kena perjalanan ni persatuan ni, jangan kecek luar. Kena mari royak ke Poteh, kena mari royak ke Pratang, kena mari royak pada kanak tu ini, persatuan ni tak kena hak ni weh. Royak alasan. Tak gitu kan? Tapi kalau kena dah, hak persatuan tu ini dalam mungkin ni, tuk menih pun ada, tuk nebel pun ada, dah kena dah, kita kena tolong menomolak. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Suk kita tak leh nak tolong, demo buat satu we. Suk tak leh nak tolong. Kita jangan punggah. Kita jangan kata apa. Dah itu ya. Kita malah nak tolong. Dah itu ya. Nak duk jaga kita. Tak apa, duk dia tak apa. Ada kita tak mampu, tak itu. Kalau tak lehnya gi kata kok kau tak kena tu, tapi tak kena kita kata jauh. Tak leh ke? Tak ide. Karena kita buat persatuan ni halal dengan kerajaan. Kita tulislah bangga persatuan ni binukan umat melalui masjid dan obato. Tapi nayak-nayak ada airnya lah ni. Tak ide. Tak punya ada orang apa dah. Karena la cerah. Persatuan kita ni duk dalam cerah.
cerah dengan kerajaan, cerah dengan hak Tuhan. Serupa juga jemaah tabligh, cerah dengan kerajaan, cerah dengan hak Tuhan. Lani dalam jemaah tabligh ni, hak besar-besar ni, boleh perakam orang hak tidak sehat dengan kerajaan. Besar dia. Mana harap apa kerajaan di tabligh. Tak kata. Orang ada-ada terlekat ruku dengan kerajaan, boleh pergi kepada amir-amir hak besar tu, boleh amir ni kemerak mana, kerajaan apa. Halal. Pang tu bukan kapung, dunia. Tekat orang jemaah tabligh, orang lain nak pergi tak boleh, dia boleh pergi. Tak kata. Orang lain tak boleh bersorak. Buku ni kan mari apa ni, kita tak dengan undai apa nak dengan undai dia mari susah ke kerja eh. Tapi tak boleh tak kena berhantu sarap-sarap. Kerana dia halal. Halal dengan hak Tuhan, halal dengan hak kerja eh. Lepas kita tak faham, kena baca kitab kata sendiri. Baca hadis kata sendiri. Tak kata. Lepas tu jangan tengok orang tak kena. Orang tak kena tu dia tak betul bawa. Bukan tak kena dakwah. Tak kena dia bawa. Tak kata. Sebab orang Islam eh. Orang Islam tu kadang-kadang dia bawa tak kena. Ada Islam kan? Oh tak mari sejik. Oh tahu dia. Oh Islam kena tak mari sejik. Bukan bunuh Islam. Bunuh dia tu. Tak itu kan? Itu cara kita panggil. Itu cara bukan masalah. Ni saya ada gadget ni. Kalau tak kena. Dia tangis dulu. Tak itu kan? Dia tak bisa berdekir pun tak kena ni. Terima kasih kalau tak kena. Ni tak kena yang ni. Tak apa. Tak kena. Kita ya Allah. Kalau tak kena. Kalau kena kita bakar-bakar lah. Lepas tu nak uri lepas pada orang nak kalau kita buat Islam nak uri orang kena berlaku tak ada. Dalil mana? Nabi kita ni orang seorang yang alim, orang cukup, orang makhluk nombor satu. Tapi cuba tengok sejarah dia. Orang murid. Lagi kuninah tu buku tu. Tak itu kan? Ini ingatlah buat itu. Benar boleh, kena pakai sokong. Tak kena, kena pakai beki. Itu cara kita. Lepas tu kita kena pakai belajar. Kalau dengar serumur ni, cuba kita tolong, tolong sabar. Seperti sejik penyar ni, tiga malam dia. Hari Jumaat, tak guru mari. Malam Ahad, ada mengajar. Malam Jumaat, ada mengajar. Tiga malam. Malam Selasa, empat malam. Pak-pak malam ni Tok Guru mari jauh-jauh, mari kita cari kita ni. Kalau kita dah jahir kat Tok Guru mari ni, kita akan temu sesara di kubur nanti lah. Nak minta kelih tak leh dah. Lepas tu kalau kita dah mengaji menguwe di masjid ni, kalau tak kena sikit-sikit, ada maaf. Kalau kita tak ada ciuk lah lagi. Eh panggil duk pungan je baru. Ya mereka kata, aku tak ada ciuk lagi tu mengaji tak dah habis. Aku mati dulu ni. Boleh kajak kat dua tiga tau. Tak kata, tu kelebihan ngaji. Pah dia tak kena sikit-sikit, dia maaf. Kerana dia duduk dalam belajar. Pah tu dosa tak ada. Cuba lah. Cuba kita bakat. Insaf dunia pun tua, kita pun tua. Mana mengaji ni, cerak kita kena belajar. Pah tu tak reti dengan kita mengaji. Ha, tak salah dah lah. Kerana reti tu, tu hari reti. Tapi kita tak mengaji tu salah. Kerana tak ada wak sebab. Wak sebab dah tu saya tak berhenti. Fatawakal ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakili. Itulah cemerung kita. Duduk rupah bangun ni. Maksud hak besar. Nawi orang dalam muka ni. Nawi mengaji lepas perdu'i. Hak tu hak tutup dah dia. Awluak jemaah, jemaah sah. Mari semaya jemaah, jemaah sah. Kalau puasa, puasa sah. Kalau haji, haji sah. Kalau zakat, zakat sah. Itulah maksud cemerung nana. Tapi tak boleh pergi situ lagi. Tak itu kan? Setiap lapis sel, hok kena mengaji orang mukallaf, ambil salah hok besar, kena belajar hok berdoa, hok Tuhan tutup tak kita. Kalau saya baca kita, dia wajib atas orang mukallaf. Dia wajib atas orang mukallaf, aku berderet-deret wajib atas orang mukallaf. Tapi mukallaf tak banyak orang duduk di tempat mengaji itu. Tak itu kan? Itu nak hok itu. Pandai kita mengaji dah, kita duduk di rumah, jangan luar semaya jemaah. Dua, saya duduk rakyat ke kampung. Kita nak kena dengan Tuhan. Satu, kita lazim ngaji paling kurang seminggu sekali. Yang kedua, kita lazim semaya jemaah. Demo hidup dua ni, Allah huwai rasulnya. Lepas kalau kita hidup dalam ngaji, kalau kita pandang umur, panggil mati syahid. Ada kelebihan. Walau kita mengaji minggu huwai pun.
Ambil haraplah kau dengar mari malam ni. Dan kita harap pada persatuan cemerlang kita ni, kita berdiri tegak, kita bersungguh supaya dengan sebab persatuan kita ni lah, sebab we orang dalam mungkin keliling kita ni dapat hidayah daripada Allah. InsyaAllah dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa'an min kulli da. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li auladina wa li jamil muslimin wal muslimat min ahli al-kubur kulluhum ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wasifa min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salamun ala mursalin wa alhamdulillah. Lepas ngantos main lagi ada makan nasi. Lepas.